Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemburu. Dia membunuh binatang apapun dengan kejam, tanpa rasa kasihan. Dia bernama Ilundaku. Ilundaku selalu mendapatkan binatang buruan, tapi tidak untuk hari ini. Dia tidak menemukan binatang satupun. Hari semakin gelap. Ilundaku tidak juga mendapatkan binatang buruan. Ilundaku mau pulang. Ilundaku tidak jadi pulang. Untuk menginap di hutan. Dan agar tidak terjatuh dan dimakan oleh harimau, Ilundaku memetik daun satu persatu untuk menghilangkan kantuknya. Saat itulah Ilundaku merenungkan perbuatannya. Setelah merenungkan perbuatannya dalam semalam, Ilundaku memutuskan untuk berhenti jadi pemburu. Sekarang ia bekerja menjadi petani. Dia sadar bahwa pekerjaan yang lalu adalah perbuatan yang tidak baik. Ilundaku sudah tua dan mulai sakit-sakitan. Setelah sakit cukup lama, Ilundaku akhirnya meninggal dunia. Dan Ilundaku masuk surga. Anda mungkin bertanya mengapa Ilundaku bisa masuk surga sedangkan perbuatannya di dunia tidaklah baik. Oke, jadi gini. Ilundaku memang sering membunuh binatang selama hidupnya, tapi pada waktu itu, pada Purwaning Tilem Kapitu atau Hari Raya Siwaratri, dia tanpa sadar sudah melakukan Brata Siwaratri, yaitu berdiam diri dan tidak berbicara, tidak makan dan tidak minum, dan tidak tidur. Dan saat itulah dia bertaubat, dia sadar bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang tidak baik. Saat itu juga Dewa Siwa sedang bertapa dan menyaksikan langsung penyesalan Ilundaku.
Dan untuk karmanya, Ilub Dake sakit-sakitan dalam waktu yang cukup lama. Intinya Ilub Dake sudah bertaubat dan mendapatkan karma sesuai dengan perbuatannya.